Harapan yang dari Tuhan akan memampukan kita melawan rasa takut, melawan rasa khawatir, bahkan dapat melewati masa-masa depresi, sehingga menolong kita sampai di garis akhir. Orang dapat bertahan hidup tanpa makan mungkin beberapa minggu, tanpa yang namanya minuman mungkin beberapa hari, tanpa udara mungkin beberapa menit, tapi orang tidak dapat hidup sedetik pun jikalau udah gak punya pengharapan lagi. Pengharapan akan menolong kita untuk tetap kuat sampai pada kesudahannya. Harapan atau impian atau pengharapan akan membuat kita berjalan sejauh mungkin. Pengharapan adalah sebuah bensin. Kita memerlukan pengharapan atau impian. Mungkin saudara pernah mendengar sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Di mana masih ada kehidupan, maka masih ada pengharapan. Namun juga benar, justru saat ada harapanlah, maka akan tetap ada kehidupan. Kita mengatakan ada dua jenis pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan, bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali, dan kita akan bersama-sama di dalam kekekalan. Atau kita berharap untuk hidup, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan harapan kita memiliki kepercayaan bahwa masa depan kita di dalam Tuhan akan jauh lebih indah. Orang yang memiliki pengharapan akan memfokuskan hidupnya kepada apa yang diinginkan. Fokus ibarat matahari atau sinar laser yang kalau kita fokuskan kepada sesuatu akan memberikan pengharapan, akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Para warrior faith atau para parawan iman, para hamba Tuhan seperti Abraham dan sebagainya adalah orang-orang yang beriman. Namun mereka bukan saja orang-orang yang beriman, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpengharapan. Sekalipun usianya sudah semakin tua, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun Musa menghadapi masa yang sukar di padang gurun, Musa berharap kepada Tuhan. Sekalipun Yusuf dipenjara, difitnah, disiksa dan sebagainya, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan sekalipun Daud dikejar-kejar oleh musuh, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Kata berharap kepada Tuhan. Harapkan hari depan yang indah. Harapan saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Harapan supaya iman saudara makin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan.